ciptaan baru itu bukan apa yang tampak di permukaan, amin. Tetapi transformasi Injil di dalam hati. Injil sejati itu bukan tentang inisiatif manusia, tetapi Allah yang berinisiatif mencari manusia yang sudah mengalami kerusakan total. Manusia tidak punya kekuatan untuk mencari Allah kalau bukan Allah yang berinisiatif. Kalau manusia bisa meresponi, saya percaya itu ada Roh Kudus dalam dirinya yang menolong dia. Injil sejati itu, saudara, bukan sekedar modifikasi perilaku. Injil sejati itu mengajarkan Yesus itu bukan hanya teladan moral, tetapi dia adalah Allah yang menyertai, dia menyelamatkan kita. Kalau kita hanya melihat Yesus sebagai teladan moral, gak heran banyak orang Kristen gagal. Gagal, saudara. Apalagi beberapa bulan ini kekristenan lagi dihantam banyak ajaran bahwa Yesus itu manusia biasa, setara dengan Adam. Yesus bisa berhasil. Kodrat ilahinya dikembalikan, maka dia jadi Allah, Allah minor. Bahaya, saudara. Ketika kita melihat seperti itu, kita kehilangan semua implikasi di dalam iman kita sebagai orang percaya. Yesus bukan hanya teladan moral. Yes, dia memberikan teladan. Tetapi dia bukan hanya, okay, see you, sampai jumpa di surga. Tidak. Aku menyertai engkau. Aku berdoa pada Bapa supaya engkau ada Roh Kudus. Roh penolong di dalam hidupmu. Kamu gak pernah sendirian. Kamu memang bisa menghadapi penderitaan. Itu bukan karena kuat gagahmu. Tapi aku yang menyertai engkau. Ini kabar baik, saudara. Anugerahnya itu tidak hanya menyelamatkan, tetapi anugerahnya juga menopang, menjamin sampai akhir hayat kita. Kita gak mungkin bisa menjaga keselamatan itu dengan kekuatan kita kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong dan memampukan.